بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. azim. azim Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama kita telah mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-30. Di mana di situ secara intisari umumnya dilihat bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Dan untuk lebih jelas tentang ayat ini langsung kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Atali. Silakan Fadhil okay. Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Qala hey. Allahu ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat sadaqallahu Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, Bapak Ibu, terima kasih Abangku, Abang David Khalik dan kori kita. Kita pagi ini, siang ini, hari ini, detik ini, dimanapun kita berada. Selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Apapun yang terjadi bersyukur diberikan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah. Kita akan bahas tentang kepemimpinan yang ayatnya sudah dibacakan kori kita. Inilah cikal bakal Allah mulai planning berencana membuat kehidupan manusia. Kenapa dikeluarkan cerita ini? Waktu itu sebelum manusia diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan dulu bangsa jin 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Mereka ternyata di bumi tidak beribadah menumpahkan darah sikut-sikutan sampai akhirnya Allah perintahkan pemimpin satu namanya Ajazil turun ke bumi membasmi sebagian mati sebagian bersembunyi di gunung-gunung di lautan di awan di sungai semak belukar kemudian laporlah Ajazil ya Allah sebagian mati sebagian bersembunyi yang bersembunyi biarkan nah itu namanya Ajazil nggak lama keluarlah cerita ini Aku akan menciptakan makhluk baru namanya Adam sebagai khalifah. Nah, Ajaazil ini dia beribadah kadang di langit, kadang di bumi, kadang di awan, kadang di lautan. Terusik. Ngapain lagi Allah? Lah keluar cerita ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ardi Akhirnya malaikat-malaikat bersama Ajazil ini berucap qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa dima. Ngapain lagi kau menciptakan makhluk baru? Kemarin jin ditempatkan bumi bukannya ibadah bukan tunduk. Mereka membunuh tergoda. Sekarang paling sama juga begitu. Apakah kau tidak cukup ya Allah dengan kami kata malaikat. Wanah disulat. Kami bertasbih, kami sholat, kami zikir, kami taat. Apakah kurang? Kemudian Allah jawab lagi. Kola ini alamu taalamun. Aku lebih tahu daripada kalian yang kalian tidak tahu apa-apa. Dimulailah kehidupan. Kenapa Allah menempatkan Nabi Adam sebagai makhluk pertama, sebagai khalifah yang kita terjemahkan semakna etimologi adalah wakil Allah. Apa sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna? Rohman, Rohim. Jadi seyogianya orang yang menjadi wakilnya Allah adalah dia memiliki sifat-sifat Asmaul Husna itu. Maka di dalam Al-Quran, di surah Ali Imron ayat 159 ada lima sifat Nabi gaya kepemimpinan dalam Islam ketika beliau semasa hidupnya yang pertama lintalahum lembut pemimpin itu harus lembut bisa tegas nggak harus karena agama ini disebarkan, ada cara dakwah, ada hizbah, ada dengan cara berjihad. Islam bukan ya Indonesia para perang, Indonesia negara yang damai, insya Allah. Allah. Ketika dakwah lembut, ketika menolak kebenaran, kemungkaran, ya mereka tegas. Rasulullah melakukan itu semua lembut, tegas, keras dalam jihad, bukan kasar. Kalau seandainya kau tidak lembut ya Muhammad memimpin mereka, mereka pasti akan lari darimu. Yang kedua, fa'fu fa anhum. Seorang pemimpin itu harus selalu memaafkan karena banyak yang dipimpinnya. Sebelumnya dulu Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, pemirsa di mana berada, terdiri dari negeri-negeri yang banyak, 830 negeri, kerajaan, 705 bahasa. 710 lebih suku... 17.000 ribu pulau... Ya, yang berbaris dari Sabang sampai Merauke... Dari Tanah Abang sampai Rawabangke... Ah. Susah memimpin bangsa ini... Kemudian menjadi satu bangsa-bangsa Indo... Indonesia. Satu bahasa-bahasa Indo... Indonesia. Satu tanah air-tanah air Indo... Indonesia. Maka pemimpin yang memimpin Indonesia ini harus betul-betul... Pemimpin yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lembut. Memaafkan. Fafu'andub. Yang ketiga. Wastagfir lahum. Ya. Selalu memintakan ampun kepada Allah. Seorang pemimpin itu harus selalu tiap malam doanya. Ya Allah ampuni rakyatku. Ampuni warga ini ya Allah. Kalau di antara mereka ada yang masih berlaku aniaya dengan mata yang sebelah memandang bangsa ini. Ampuni mereka ya Allah. Jangan kau azab mereka ya Allah. Dari sini bu filosofi ada keterikatan. Tidak hanya pemimpinnya yang kita tuju. Tapi kita sebagai rakyat juga yang menyiapkan. Arrohimuna rahimun rahman. Irhamu man sama. Orang yang mencintai akan dicintai sang, sang maha pencinta. Maka cintai siapa-siapa yang di bumi akan cinta kepadamu siapa-siapa yang di langit. Akan sayang kepadamu siapa-siapa yang di langit. Maka ketika ibu diberikan kesempatan, bapak diberikan waktu untuk memilih. Mintalah kepada Allah seperti tadi Ustaz Soleh Sofyan menyampaikan. ya Berdoa kepada Allah. Tujuh hari sebelum nyoblos bu, istighoroh. Kenapa? Tidak hanya lima tahun. Lima tahun periode pemimpinan. Tetapi bagaimana dengan lima tahun anak-anak ketika dibiarkan agamanya tidak dijaga. Karena agama pemimpin itu mempengaruhi agama anak bangsanya. Pemimpinnya soleh, rakyatnya insya Allah soleh. Dan pemimpin soleh akan keluar kalau kitanya juga meminta kepada Allah dengan kesoleh. Maka pemimpin yang baik memintakan ampun kepada Allah. Yang keempat, pemimpin yang sesuai kriteria nabi adalah wasyawarhum fil amri, senang diskusi. Enggak otoriter. Ya. Nabi pernah, nih saya ingin menceritakan cuma waktu kita terbatas. Ya, ketika mau diserang Madinah oleh 37 negara. 37 negara mau menghajar Madinah. Nabi kan bisa nanya sama Jibril, "Jibril, gimana hibir kita?" Ternyata enggak. Gimana? Ada yang punya ide? Kemudian angkat tanganlah Ibnu Mas'ud Ya Rasulullah, aku boleh bicara sama Umar bin Khattab tuh. Hei kau anak kecil, mau bicara apa? Biarkan wahai Umar. Ada apa Ibnu Masud? Kayaknya yang bisa ngasih ide cuma Salman Al-Farisi ya Allah. Terkenal Salman Al-Farisi itu 11 kali pindah agama. Karena cerdasnya belum mentoklah beliau mencintai Islam. Ustaz. Salman Al Farisi di sini. Oh ya Allah, hidup <laughs> lagi. Ternyata dalam Islam ada reinkarnasi. <laughs> Ini Maka, beliau namanya Salman oh Al farisi Ustaz. Iya, iya. iya. Beliau sahabat Nabi, <laughs> ya sangat pinter, <laughs> sangat cerdas. Usulnya apa? Dibuatlah parit mengitari kota Madinah. Ibu-ibu ya. kalau umroh, ibu-ibu kalau berangkat haji, bapak-bapak kalau pergi ke Mekah Madinah, amin apa amin? Amin, eh. amin kudu disuapi, amin. Ya, <laughs> di sana ibu pasti ada sititur mengitari, hondak, ya, hondak. sampai ke masjid tujuh, kondak itu diparitin kata Salman ya Rasulullah kalau terjadi perang hancur ini banyak korban kita harus hindari maka dibuatlah parit itulah Hondak dikenal dengan perang Hondak usulnya Salman al Farisi. karena Nabi bertanya berdiskusi dan yang kelima kriterianya adalah ya faida azamta Allah pemimpin yang selalu pasrah setelah dia berikhtiar kepada Allah, Allah. Lima, lembut. Memaafkan, memintakan ampun rakyatnya kepada Allah. Kemudian terus berbusawara diskusi. Dan yang kelima adalah tawakal kepada Allah. Insya, Insya Allah. Allah. Dan tentunya kenapa Nabi Adam yang dipilih dalam ayat ini ceritanya. Karena manusia memiliki lima potensi. Potensi fisik. Kemudian potensi mental spiritual potensi mental intelektual, potensi sosial emosional. Yang kelima potensi daya juang, itulah manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Ibu-ibu paham? Iya aja dah, iya aja dah. Undang lagi di Yusuf insyaallah. siap, siap, siap. Waktunya singkat ya Ustaz, sebenarnya masih banyak bahasannya. Tapi nggak apa-apa, uh, mungkin Ibu ada yang mau nanya, kita beri kesempatan, silahkan. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mamai Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan, mengapa kepemimpinan dalam pendidikan Islam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kemajuan pendidikan? Oke, ya. langsung dijawab. Langsung dijawab Ustadz. Ya, karena Ibu harus pahami bahwa agama ini datang, ke negeri kita bukan dibawa air, bukan dibawa oleh angin, dibawa oleh perjuangan Rasulullah, para sahabat kaum muslimin muslimat. Ya, Rasulullah 22 tahun 2 bulan 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Kemudian Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 3 tahun, 63 tahun wafat. Kemudian Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun, ya usia 63 tahun wafat. Kemudian Sena Usman bin Affan 12 tahun jadi khalifah pemimpin wafat 82 tahun. Ali bin Abu Thalib jadi khalifah 4 tahun 6 bulan usia 63 tahun wafat. Rata-rata 63 tahun ya. Yeah. Bapak-bapak ibu-ibu hati-hati yang sudah 62 tahun 11 bulan 3 <laughs> minggu ya. <laughs> Mudah-mudahan panjang umur. Amin, amin, amin. Ibu-ibu mau panjang umur? Oh, oh. Mau. Saya doain panjang umur ya sampai seminggu sebelum kiamat. Oh, <laughs> <laughs> ya, artinya untuk bisa mengetahui kepada asal tujuan hidup. Sebagaimana dalam surah Toha, dalam surah Al Zariyat, Innani ilaha, ilaha Sesungguhnya aku Allah tidak ada Tuhan kecuali aku sembahlah aku fa'bud Kemudian dalam surah Al Zariyat ayat 56, Oma kholak tul jinawal insa Tidaklah ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah kepada. Bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita tidak punya ilmu maka dunia pendidikan itulah asalnya. Laulal ilmu lakanan nas kal Kalau bukan karena ilmu manusia nisai seperti binatang. Maka bahkan kemuliaan dan mahkota Allah adalah ilmu. Maka siapa yang mencintai ilmu dicintai Allah. Mencintai amal dicintai Rasulullah, mencintai ilmu, mencintai amal dicintai Allah dan Rasulullah. Maka pendidikan ya itu sangat fondasi dasar sebagaimana yang terjadi di Jepang ketika dibom ya Hirosa, uh, Hiroshima Nagasaki Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, Hiroshima Nagasaki. ya perdana menterinya cuma ngomong begini doang berapa sisa guru di negeri ini itu berapa sisa pendidik di negeri ini karena pendidik atau guru adalah yang membuat bangsa itu besar-besar atau menjadi hina kembali oleh karenanya pendidikan ya majelis ilmu sekolahan meskipun zaman Nabi dulu nggak ada sekolahan ya itu sangat mempengaruhi bagaimana bangsa itu akan besar atau tidak dimulai dari ilmu knowledge science yang dibangun oleh bangsa itu sendiri. Baik Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz mungkin bisa diingatkan lagi bahwa sebagai pemimpin itu ada lima tanggung jawabnya tadi. Pemimpin yang baik adalah pertama tadi yang yang lembut. Yang lembut ya yang kedua kemudian memaafkan, memaafkan. Ya, bangsanya kan macam-macam ya. di rumah aja kan macam-macam ya. ya. yang, yang ketiga ya memintakan ampun memintakan kepada Allah. Ampun. Allah ini Allah yang ngomong ya. dan itu ada di Rasulullah yang keempat adalah ya wasyawir fil amri senang diskusi ya dan kelima adalah selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa amin mudah-mudahan yang lima poin tadi bisa jadi rujukan kita ya dalam melihat pemimpin. Dan kalaupun kita terpilih jadi pemimpin ya contohlah itu yang ditunjuk oleh yang tadi. Kalau disapekan. sudah ditunjuk barulah ibu lihat di Anis ayat 59. Apa? Ya ayuhalladina amanu atiullah wa ati rasul wa ulil amri Kalau sudah ditunjuk siapapun dia taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasulullah dan taatlah pada penguasa yang telah kita tentukan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sebelum ditutup di segmen ini saya ingin bacakan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda. Ya, lebih utamanya manusia di sisi Allah, derajatnya di hari kiamat, yaitu seorang pemimpin yang adil, yang lemah lembut, dan seburuk-buruk hamba, di sisi Allah derajatnya di hari kiamat, yaitu pemimpin yang zalim yang yang kasar. Semoga ini jadi rujukan buat kita semua, dan pada saat kita mendapatkan amanah menjadi pemimpin, benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik, karena akan dipertanggungjawabkan. Baik, kami akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.